PSIS tanpa Brian, Iwan Setiawan akan beri pelajaran kepada Imron. PSIS Semarang akan menghadapi Persela Lamongan pada laga perdana BRI Liga 1 2021-2022 tanpa gelandang serang Brian Ferreira. Pelatih PSIS Imron Nahumaruri memastikan telah menyiapkan skema permainan untuk mengatasi masalah itu. Brian Ferreira absen karena mengalami cedera hamstring saat PSIS Semarang beruji coba menjelang keberangkatan ke Jakarta. Absennya gelandang asal Argentina itu menurut Imron tidak akan mengurangi kekuatan PSIS di lini tengah. Sebagaimana dikatakan oleh Imron pada sesi jumpa pers secara virtual sebelum laga, ada sedikit permasalahan dengan Brian Ferreira. Brian cedera hamstring dan tidak kami bawa ke Jakarta. Dia cedera saat uji coba kemarin sebelum berangkat. Menurut Imron, PSIS masih memiliki stok pemain melimpah di lini serang. Dia berencana memaksimalkan Septian David Maulana untuk menyokong Hari Nur Yulianto, Bruno Silva maupun Komarudin yang kemungkinan akan diturunkan pada laga besok. Intinya PSIS siap untuk menghadapi Persela di laga perdana BRI Liga 1, apalagi PSIS memiliki rekam jejak bagus jika berhadapan dengan Persela. Dalam 5 pertemuan terakhir, mereka memetik 4 kemenangan dan sekali imbang. Namun, pelatih lawan sudah memberikan psiwar kepada karakter PSIS. Iwan Setiawan dalam sesi jumpa pers yang juga turut dihadiri Imron mengatakan, lebih mengenal sosok Imron sebagai seorang komentator bola di televisi. Namun untuk laga besok, Iwan yang terkenal dengan mulut besarnya mengatakan siap memberi pelajaran kepada Imron. Ex-pelatih Borneo FC tersebut ingin membuktikan bahwa menjadi pelatih tidak semudah menjadi komentator. Menarik, kita saksikan siapakah yang akan memenangkan pertandingan.